Saudara Universitas Yahkuala mewisudakan lulusannya yang mencapai 2.468 yang dibagi dalam 3 gelombang. Berikut informasi selengkapnya. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Rapat Senat terbuka yang diketuai oleh Rektor Universitas Yahkuala pada kali ini kembali melaksanakan wisuda terhadap lulusan baik jenjang D3 hingga program doktor dan profesi. Pada periode Agustus hingga Oktober 2018 terdapat 2.468 lulusan yang melaksanakan wisuda. Lulusan ini sendiri dibagi dalam 3 gelombang yang dimulai hari ini hingga Rabu mendatang. Rektor Unsia Profesor Dr. Samsul Rizal ketika mewisuda lulusan mengatakan angka pengangguran di Indonesia masih tinggi termasuk di Aceh. Untuk itu lulusan Unsia harus mampu inovatif dan kreatif, jangan berharap mencari pekerjaan baik di swasta maupun PNS, namun hendaknya mampu menciptakan peluang kerja yang tentu dapat membantu banyak orang. Di sisi lain, daya saing kita masih rendah, tentu para lulusan jangan berpuas dengan apa yang sudah diraih, namun terus menggali potensi diri agar mampu menghadapi persaingan. Pada hari ini, lulusan yang mengikuti wisuda diantaranya program doktor Fakultas Ekonomi, Pasca Sarjana Ekonomi, Sarjana Ekonomi, Sarjana Kedokteran, dan Fakultas Kedokteran Hewan, serta program profesi dan spesialis dan D3 Ekonomi. Tim Liputan TVRI Aceh melaporkan.